Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan limpahan nikmatnya begitu banyak kepada kita dan kepada jamaah dan juga kepada ikhwah yang menyaksikan kajian kami via online dan juga kepada sahabat muslim Baker Indonesia Chapter Singkawang dan juga kepada sahabat atau ikhwan atau akhwat yang mengikuti program Ilmu Syari Al-Berkah yang menyimak pada kesempatan kali ini. Kita akan melanjutkan kajian setiap pada subuh dengan durasi 15 menit sampai 20 menit maksimal sampai jam 5 insyaallah. Kita akan membacakan kitab Riyadhus Shalihin. Ini adalah pertemuan yang kedua. Kemudian pada pertemuan yang kedua ini tema kita adalah mengenal sejenak biografi penulis buku ini. Para ikhwah sekalian rahimani rahimakumullah, penulis kitab Riyadhus Shalihin, ya, yang arti daripada kitabnya adalah Riyadhu, ini adalah taman. As-Shalihin, orang-orang soleh. Maka kita kasih majelis kita ini adalah taman orang-orang soleh. Dan kita berharap mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang yang soleh, orang yang selalu senantiasa taat kepada Allah Jalla wa'ala, orang yang senantiasa waktunya dihabiskan untuk ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Maka para ikhwan dan juga para akhwat rahimani rahimakumullah, betapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antara nikmat tersebut Allah berikan kepada kita kesehatan. Di antara nikmat tersebut Allah masih memberikan kepada kita kedua orang tua. Di antara nikmat tersebut Allah Jalla wa'ala memberikan kepada kita kesempatan untuk menuntut ilmu. Ketika kita duduk di majelis ilmu, itu adalah nikmat di atas nikmat yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka untuk mempersingkat waktu, kita akan mengenal secara singkat siapa Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau adalah bernama Yahya bin Sharaf bin Hasan bin Husain An-Nawawi Ad-Dimashqi. Beliau dilahirkan pada tahun 631 Hijriah. Beliau dilahirkan pada tahun 631 Hijriah, ya, atau bertepatan kalau pada tahun Masehi itu pada bulan Oktober 1233. Beliau lahir di Nawa, ya, di Nawa ini di tempat yang sekarang menjadi Suriah, ya, Damaskus menjadi ibu kota daripada Suriah tersebut. Naam. Kemudian beliau nama kunyahnya adalah Abu Zakaria. Ya, ini merupakan hal yang dianjurkan ya ikhwan dan juga para akhwat. Maka kita dianjurkan memiliki nama kunyah, ya, dengan diawali Abu kalau Anda laki-laki atau Ummu Anda wanita. Ya. Kemudian beliau adalah salah seorang ulama yang memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa. Ya, salah satu bukti kecerdasannya adalah beliau sudah hafal Al-Quran pada usia 6 tahun. Ya, kemudian beliau dididik langsung oleh ayahandanya. Dididik langsung oleh siapa? Oleh ayahnya. Siapa nama ayahnya? Syaraf. Dan ayahnya ini adalah seorang ulama. Nah, perhatikan jamaah. Para ulama kita, ayahnya adalah seorang ulama, anaknya ulama. Ya, seperti siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau adalah ulama, ayahnya adalah ulama dan kakeknya juga ulama. Apa faedahnya? Faedahnya adalah kalau kita ingin memiliki anak keturunan yang soleh dan soleha, kita harus berusaha menjadi diri kita yang soleh, memperbaiki diri kita. Maka niscaya kita akan, apabila kita berusaha memperbaiki diri kita, maka anak dan istri kita juga akan baik melihat apa suri teladan daripada apa yang kita lakukan. Kemudian apa faedah yang bisa kita dapat
yakni lihat bagaimana orang tua salaf terdahulu mereka apa semangat untuk apa memasukkan anaknya ke pendidikan-pendidikan Islam, salah satunya adalah Al-Qur'an. Dan tradisi para ulama sebelum mereka menuntut ilmu, sebelum mereka mempelajari ilmu, cabang-cabang ilmu yang lainnya, maka yang pertama kali adalah mereka menghafal Al-Qur'an. Dan terbukti bahwasanya Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau adalah seorang ulama yang sudah hafal Al-Quran ketika usianya belum balik, ini pada usia 6 tahun, subhanallah. Kemudian beliau dikenal dengan sebutan An-Nawawi. Nah, kenapa? Karena beliau asalnya dari apa tadi? An-Nawa. Ini apa? An-Nawawi, nisbah, nisbat kepada kampung halamannya An-Nawawi. Ya, maka para ulama kita mereka itu terkadang lebih dikenal dengan apa? Dengan sebutan nama kunyah atau gelar daripada nama asli mereka, ya enggak? Dan beliau ini ya memiliki banyak karya tulis. Di antara karya tulisnya adalah kitab yang kita kaji ini adalah Riyadhus Shalihin. Yani taman orang-orang soleh. Yang sebagaimana pada pertemuan pertama sudah kami sampaikan, kita insya Allah akan rutin membacakan setiap hari. Kalau badan saya sehat, ya, dan waktunya tidak lama. Ya 10 menit, 15 menit ulas, atau maksimal 20 menit. Ya sampai maksimal jam 5. Maka tergantung kepada nanti imam, ya, yang jadwal imam, maka kami sarankan jangan memolor-molor waktu, ya, agar kita lebih maksimal, nah, seperti itu. Nah, kemudian para ikhwas sekalian, rahimah rahimakumullah. Kemudian beliau, setelah beliau belajar bersama ayahanda tercinta, maka beliau melakukan rehlah. Nah, ini kebiasaan. Ya, maka kita lihat para asatidzah kita, mereka rehlah. Ya, ini apa? Melakukan perjalanan untuk apa? Menuntut ilmu. Ya, sebagaimana kita lakukan juga. Ya, dulu kita juga belajar, kita rehlah. Ya, dan rehlahnya kita tidak sama dengan para ulama salaf terdahulu. Ya, ini apa? Mereka, subhanallah, dengan perjuangan, dan dengan apa? Dengan fasilitas yang seadanya, mungkin tanpa fasilitas. Atau bayangkan ya ikhwan, dan siapapun anda yang menyaksikan kajian kami, baik online maupun offline, baik yang mendengarkan rekaman kajian ini di Telegram, anda bayangkan, dulu kitab-kitab para ulama tidak seperti ini. Nah, ini enak, kitabnya enak, bagus, masya Allah, head cover, kitabnya warna kuning. Nah, kalau dulu tidak seperti ini, apa tulisan langsung kitab apa para ulama dari mana? Dari pelepah-pelepah kurma mungkin, ya enggak? Atau dari apa namanya? Tulang-tulang, ya enggak? Subhanallah. Dan ada sedikit kesulitan dalam membacanya. Nah, kita saat ini, subhanallah, kita bisa duduknya, kita bisa bersama dengan ilmu. Tinggal apa? Adakah kita keinginan untuk membaca? Nah, tinggal keinginan kita. Kalau waktu, ya semuanya sibuk. Tinggal bagaimana kita meluangkan waktu kita untuk menuntut ilmu. Ya, seperti itu. Naam. Maka Al-Imam Abu Zakaria atau disebut dengan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, ya, beliau melakukan rehlah sebagaimana para ulama salaf melakukan perjalanan dalam untuk menuntut ilmu. Maka pada tahun 651 Hijriah, ketika itu beliau berbarengan mengikuti atau menunaikan ibadah haji bersama ayah dan tercinta, maka beliau sempat menuntut ilmu di kota Madinah Al-Munawwarah. Ya, ini apa? Kota Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, sehingga apa? Beliau menjadi orang yang alim, dan beliau diberi gelar oleh siapa? Oleh masyarakat setempat dengan sebutan gelarnya adalah Muhyiddin. Bayangkan ya, kawan. Apa Muhyiddin? Orang yang menghidupkan agama. Lihat para ulama. Mereka tidak mau dikasih gelar. Apabila beliau disebut dengan Muhyiddin, beliau sangat membencinya gelar ini. Tidak layak bagi dia, katanya. Subhanallah. Ini adalah bentuk tawaduan beliau. Maka orang yang berilmu adalah tawadu. Ya, ini apa? Semakin yang berilmu, semakin menunduk. Semakin yang berilmu, semakin yang menunduk. Tidak sombong. Maka para ulama mengatakan orang yang berilmu itu memiliki athar, memiliki pengaruh. Apa? Dengan berilmu, tutur katanya akan lembut. Dengan berilmu, dia akan berkata dengan apa? Dengan apa namanya? Dengan sopan. Dengan berilmu dia akan menjaga perkataannya. Maka subhanallah, maka ilmu adalah sumber kebaikan dan sering kita sampaikan. Kemudian beliau adalah salah seorang ulama yang zuhud. Ya, yang wara', yang alim. Ya.
dan memiliki kecerdasan dan ilmunya dan usianya beliau habiskan untuk menuntut ilmu, menyampaikan ilmu. Dan malamnya beliau sangat sedikit tidur. Apa yang beliau lakukan? Salat. Ini yang merupakan banyak ditinggalkan oleh para penuntut ilmu. Salat dan apa? Dan membaca kitab, menulis. Ya, menulis. Dan kita ingat kisahnya sampai Imam Bukhari, setiap malam dia bagi waktunya, waktu untuk tidur, waktu untuk sholat, waktu untuk merojaah, waktu untuk menulis, subhanallah. Itulah keberkahan waktu daripada para ulama. Kenapa? Mereka paham di dunia ini hanyalah sementara, tak akan lama di dunia ini. Dan sejatinya setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, pekan, bulan, tahun, kita semuanya menuju pintu kematian. Cuma kita tidak tahu siapa dulu di antara kita. Kemudian Ibrahim Ikhwan rahiman rahimakumullah, dan beliau adalah seorang yang abid, ahli ibadah, dan orang yang semangat dalam menyampaikan dakwah nahi mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi dalam dakwah ini bukan hanya sekedar mengajak kebaikan, lah, tapi apa? Mengingkari kemungkaran. Naam. Kemudian singkat cerita, ya sebenarnya kita singkat saja karena ini bukan kajian yang panjang, kajian singkat, ya kajian online. Ya, maka tidak kita berpanjang-panjang dalam masalah ini. Singkat cerita, maka beliau pun wafat. Jadi sebagaimana firman Allah, kullu nafsin zaikatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Semuanya. Maka salah satunya adalah ulama kita ini. Maka beliau wafat pada bulan Rajab, pada tanggal 20 Rajab, bertempatan pada tahun 676. Berapa usianya? Nah, ada yang ini kalkulator, coba lahirnya 631, wafatnya 676. Berapa usianya? Berapa cik? 35, 45. Subhanallah, 45 tahun usianya. Keberkahan usia beliau ini tidak nikah ya ikhwan, tidak menikah. Salah satu ulama yang wafat dalam keadaan bujang. Siapa juga di antaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, 45 tahun usianya. Apa kata Nabi? Nah, bagi Anda, siapapun Anda yang mendengarkan ini, dan juga nasihat bagi saya, bagi kita yang sudah sampai usia 40 tahun, maka seharusnya kita memperbanyak ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Ya, kenapa kata Nabi, umur umatku itu antara 63 tahun sampai 70 tahun. Adapun lebih daripada 70 tahun itu sangat sedikit, sangat sedikit. Maka ibadah ini, ya namanya ibadah tidak mesti apa? Ke masjid terus. Ya kita namanya manusia, kita harus cari ma'isa dan sebagainya. Maka kita niatkan setiap yang kita lakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekh pun wafat. Ya maka beliau pun wafat bertepatan pada tanggal 10 Desember 1277. Maka innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka mudah-mudahan Allah Jalla wa ala menerima amal ibadah beliau. Ya, mewafatkan beliau ya dalam keadaan husnul khatimah, dan mudah-mudahan beliau diterima amal ibadahnya oleh Allah Jalla wa'ala. Dan mudah-mudahan ya ikhwan, kita termasuk orang-orang yang soleh, yang rindu ya kepada siapa? Kepada orang-orang soleh. Maka subhanallah, ada satu hadis yang membuat kita kabar gembira ya ikhwan dan juga para akhwat rahiman rahimakumullah. Ini apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya. Ini sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Anas bin Malik. Apa kata Anas bin Malik? Anna rajulan sa'ala Nabiya sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Ada salah seorang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah. Ada seorang bertanya kepada Nabi. Apa kata Anas bin Malik? Lelaki itu mengatakan apa? Mata sa'ah ya Rasulullah. Kapan terjadinya kiamatnya Rasulullah? Subhanallah. Dia bertanya kepada Nabi, mata sa'ah. Kapan terjadinya kiamat? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ma'adatallaha. Apa yang telah kau siapkan? Kenapa kau bertanya kapan kiamat? Apa yang kau siapkan wahai fulan, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka dia mengatakan, ikhwan, qala ma'adatullaha min kathiran salatin wala saumin wala sadaqatin. Aku tidaklah menyiapkan dengan banyaknya amal ya Rasulullah, berupa banyaknya solat, banyaknya puasa, banyaknya sedekah. Walakini, perhatikan apa amalannya. Walakini, akan tetapi yang aku siapkan, apa yang beliau siapkan? Ahibbullaha wa rasuluh.
Yang aku siapkan adalah aku mencintai Allah dan Rasulnya. Aku mencintai Allah dan Rasulnya. Jadi seorang hamba ini, seorang lelaki ini, seorang sahabat ini yang bertanya kepada Nabi, kapan terjadi kiamat ya Rasul? Maka Nabi mengatakan, ma'adatalah. Apa yang telah kau siapkan untuk menjumpai hari kiamat tersebut? Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, yang aku siapkan adalah tidak banyaknya sholat, tidak banyaknya puasa, tidak banyaknya sedekah. Akan tetapi yang aku siapkan adalah aku mencintai Allah dan Rasulnya. Maka kata Nabi yang mulia, anta ma'ahbabta. Subhanallah. Ya Rabb. Engkau, kata Nabi, akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Maka ikhwan, ini hendaklah menjadi motivasi kepada kita apa? Kita jadikan mencintai Allah dan Rasulnya melebihi daripada segala-galanya. Kita mencintai orang-orang soleh, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Abu Bakar Siddiq, cinta kepada Umar bin Khattab, cinta kepada Utsman bin Affan, cinta kepada Ali bin Abi Thalib, cinta kepada Ubaidah bin Samit, cinta kepada Mu'adz bin Jabal, cinta kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, cinta kepada Abdurrahman bin Auf, cinta kepada sahabat-sahabat yang lainnya. Subhanallah. Maka kata Nabi, anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama, engkau akan dikumpulkan dengan orang yang kau cintai. Ya, maka kata Anas radhiyallahu taala anhu, dia memberikan komentar perkataan Nabi tersebut. Apa kata beliau? Fama farihna bi syai'in. Subhanallah. Maka Anas, tidaklah sesuatu yang membuat kami bahagia, kami senang daripada apa? Senangnya kami farahana bi qaulin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Senangnya kami mendengar perkataan Nabi, sabda Nabi, anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama dengan orang yang kau cintai. Subhanallah. Maka kata Anas, kami pun mencintai Rasulullah, mencintai Abu Bakar, mencintai Umar, walaupun amalan kami tidak sama seperti mereka. Cintai ikhwan. Maka kita jadikan cinta kepada apa? Cinta kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka satu lagi hadis ini sebagai penutup. Yaitu apa? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberikan kabar gembira bagi siapa? Bagi orang yang siapa? Yang senantiasa menghafal hadis Nabi, mendengarkannya, memahaminya, menyampaikannya. Apa kata Nabi? Apa kata Nabi yang mulia? Nadarallahu imra'an sami'a minna hadithan fahafidhahu. Subhanallah. Apa kata Nabi? Mudah-mudahan Allah mencerahkan wajah orang yang mendengarkan perkataan kami, maksudnya orang yang mendengarkan hadis kami, maksudnya orang yang mendengarkan perkataanku, kata Nabi, hadisku, fahafidhahu, dan dia berusaha apa? Menghafalnya. Dalam riwayat yang lain, fawa'aha wahafidhaha, dia berusaha memahaminya, menghafalnya, dan menyampaikan kepada manusia. Inilah salah satu motivasi kita ya ikhwan, untuk mengkaji kitab Riyadhus Shalihin, taman orang-orang soleh. Kita berharap mudah-mudahan dengan sering kita mendengarkan hadis Nabi, hati kita lembut, kita bisa istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Siapa yang menjamin kita akhir hayat kita dalam keadaan husnul khotimah? Siapa yang bisa menjamin? Tidak tahu. Maka mudah-mudahan dengan kita membacakan hadis ini bisa memberikan manfaat yang besar, terutama kepada diri saya pribadi dan juga kepada siapapun yang mengambil faedah ini. Nah, demikian yang akan sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah dari saya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, syadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah besok kita lanjut kepada bab yang pertama daripada kitab Riyadhus Shalihin.